desire to get there. Law put a hand to him, but can only palm it out so far. And Pouanto had the simplest goal. Pertandingan Timnas Indonesia U17 vs Ekuador berlangsung cukup sengit. Terlihat Timnas Indonesia bermain agresif sejak menit-menit awal, hal membuat banyak peluang tercipta. Timnas Indonesia U17 berhasil memecahkan kebuntuan pada menit ke-21. Gol pertama Timnas Indonesia diciptakan oleh Arhan Kaka. Namun tak berselang lama Ekuador berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Selain itu ada salah satu gol Ekuador yang dianulir wasit. Hal itu dikarenakan bola menyentuh pemain Ekuador yang menempati posisi offside.